Ya pokoknya buat pemirsa di rumah, jangan lupa, bukan jangan lupa sih, mohon didoakan agar kami dilancarkan menuju hari H pernikahan, hari baik, dimana itu adalah ibadah menyempurnakan separuh agama bagi kita. Ya, semoga lah kami diberikan kelancaran dan kemudahan nantinya. Amin. Ini udah itu yang cincin. Aku ditungguin. Dikit aja kami. Soalnya harus libur. Kan tahu sendiri harus libur aku. Jadi harus ngejar sih. Kemarin cincin gimana bilang? Cincin. Ya kan dibeli kan audio. Udah dibeli. Ada permintaan khusus enggak bilang? Enggak ada kita mah. Maaf dulu ya. Enggak ribet ya. Penasih. Siap. Penting bagus. Terus ya enak dilihat. Dipandang, ada dirasa. Sebenarnya saya enggak mau buka lagi terawangan ini ya, karena itu sudah terawangan dari 2020 pertama adanya Rizky Billar sama Lesti, dan berjaya waktu kan baik terawangan nih, dari berapa panorama juga termasuk saya, dan pada mobil ada berapa terawangan saya juga sudah saya perjelas di situ. Di YouTube itu saya ditanyain media, saya jawab, saya tanyain di satu konten teman saya juga dijawab. Saya kan jawab dengan berdasarkan apa yang keilmuan yang saya miliki, bukan lebih dari apa yang batasnya saya bisa punya. Tapi secara keseluruhan sekarang kondisi sudah baik-baik aja. Ya doakan aja cepat menikah dan cepat berumah tangga dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terawangan saya kembali ke manusianya. Dan saya tidak pernah menyuruh orang untuk percaya terawangan saya. Ini hanyalah saya bicara dan dari pertanyaan yang saya ungkapkan, dan kembali lagi saya tidak mau dipotong-potong apa yang supaya saya bicarakan. Dia kan seperti air mengalir, dan moga-moga kita doakan bareng-bareng aja, moga-moga rumah tangganya baik. Gitu aja yang ini saya sampaikan. Ya. Ini beneran lamaran. Ya, coba dilihat lagi di flashback dari terawangan saya yang di salah satu konten tuh ya. Kan jelas dari A sampai C saya jelaskan. Dari settingan, dari seperti ini jadinya bisa satu hubungan. Itu bisa terjadi siapa saja. Enggak cuma rezeki bila, tapi memang namanya suatu jodoh hubungan. Kalau memang terawangan saya seperti itu, jalan seperti ini ya berarti yang terbaik. Jangan saya bilang terawangan hanya terawangan. Kalau kemana saya mau berusaha apa yang jelek jadi baik. Kembali ke jalannya dan keajaiban itu. Kalau saya tidak pernah bicara terawangan saya hebat dan terawangan saya jelek. Kembali cara menilai manusianya seperti apa. Tinggal semua ada waktunya, semua ada jalannya, semua ada batasnya. Di situ nanti akan terbuka semuanya. Itu aja. Karena itulah kita ini kan adek ya. Kita ini sama Bang Alvin deket banget ya. Jadi bercanda lah begitu. Bercanda lah, kita bercanda ya. Kita brothers moment lah begitu. Iya begitu. Ya tentu bahagia lah, tentu bahagia banget. Karena Bang Alvin ini adalah abang yang sangat sayang sama adek-adeknya, terutama sama Amer. Karena kita dari kecil bareng sama Bang Alvin. Makanya yang paling mensupport, yang paling mendukung pernikahan Amer tuh Bang Alvin. Bahkan yang mempersiapkan semuanya, yang hubungi vendor, hubungi media, hubungi dekor, hubungi catering, Bang Alvin semuanya. Bang Alvin yang ngurus semuanya. Ya. Makanya itu tanda sayangnya dia sama Amer, sama adik-adiknya juga. Jadi bangga banget Bang Alvin duduk di sampingnya. Itu kalau dari Bang Alvin ya buat Amer, jadilah imam yang baik buat istri. Yeah, sure.
dan anak-anaknya Amr nanti. Jadilah ayah yang baik juga buat anak-anaknya Amr nanti. Karena Amr ini sekarang sudah menjadi imam. Kalau dulu sendiri. Kalau sekarang Amr sudah jadi imam. Didik istri Amr dengan sebaik-baiknya. Karena kalau istri Amr lakuin dosa, Amr dosa. Kalau Amr dosa, istri enggak dosa. Artinya istri tanggung jawab kita. Makanya Mar, didik, sayang, jaga. Karena dia sudah tanggung jawab. Gua doain buat lu supaya lu sakinah mawaddah warahmah sama istri lu. Kalian tadi beliau lancar-lancar aja ya, karena memang biasanya kalau mau akad itu udah diapalin 2 minggu sebelumnya. Ya. Jadi ketika beliau melakukan qabul, kalau ijab itu dari wali, dari perempuannya, kemudian dia menerima pernikahan itu dengan kata qabul, nah itu lancar sekali. Hanya tadi agak tersendat ketika latihannya ada. Jadi latihan sebelum pernikahan aslinya kan latih dulu sama petugas KUA itu. Nah, di situ sempat salah tidak disebutkan maharnya. Ya, dengan mahar tersebut. Nah, itu tidak disebutkan, tetapi ketika melangsungkan akad nikah yang asli, yang memang langsung jadi, ini tuh langsung sah dan tidak ada hambatan, lancar ya. Mudah-mudahan selancar itu pula rumah tangganya, jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Saya sebagai sahabat dari ayah beliau, dari almarhum Kyai Haji Muhammad Arifin Ilham, mendoakan semoga rumah tangga Ananda Amr dan Zira diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Dan kalau diberikan momongan, kalau diberikan keturunan, mudah-mudahan keturunannya, anak dan cucunya dijadikan anak cucu keturunan yang soleh dan soleha. Generasi Qur'ani, generasi Rabbani sebagai penerus dakwah, cita-cita dari mungkin dari ayah beliau. Insya Allah mudah-mudahan rumah tangga. Dan dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu sudah terdaftar di register kami, yaitu register perkara perdata, yaitu nomor 354 PDTK 2021 PM Jaksel, yang mana pihak penggugat adalah MB dan pihak tergugat adalah BR berkaitan dengan perkara gugatan perceraian. Untuk perkara tersebut terdaftar di register kami pada hari Jumat tanggal 16 April 2021. Insya Allah akan digelar pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dengan acara atau agenda sidang traffic dari pihak penggugat. Para pihak bisa menguasakan aku kata pengacara. Tapi perlu diketahui bahwa untuk persidangan perkara perceraian tersebut itu sifatnya adalah ada banyak kemungkinan. Pertama, memang ada jenuh. Ya. Kedua, atau ini bagian dari skenario tunggu tanggal main berikutnya, dia muncul dengan apa? Dengan karakter baru kita tahu, apa dengan peran baru kita tidak tahu. Tapi intinya kemungkinan ada titik jenuh. Kedua juga bagian dari skenario seni perannya, ya. Mungkin bahkan juga ada penyebab lain, ya. Penyebab lain mungkin ya ada hujatan dari netizen ya, penggemar dia kok isinya seperti ini terus, gitu. Kok nggak ada yang kreativitas seni peran yang lebih baik. Harus punya self reward sih, kerja capek dan lain-lain
apa yang kamu suka, ya kalau misalkan cukup di tabungan ya beli, ya beli. Kalau aku tuh apa ya, pokoknya pedoman hidup aku, udah stres cari uang, buang-buang uang. Kalau nggak ada uang ya stres, cari uang lagi. Pokoknya stres saya terus tiap hari tuh. Udah, aku sering konsultasi sih sama, aku ada dokter psikolog juga. Itu sangat perlu apalagi untuk public figure ya, karena ketika kamu juga udah nemuin karakter syuting, karakter kamu udah beda dari aslinya, itu sangat berpengaruh. Jadi dengan kondisi kayak gini, ini tambah lebih parah lagi. Kamu biasa ketemu sama banyak orang, terus tiba-tiba kamu jadi diem, takutnya akan apa, akan bakal kayak kesini terus, akan begini terus gak sih? Kok gue jadi sendiri ya, takut untuk ngelakuin sesuatu atau apa? Nah itu, kalian harus konsultasi. Menyatakan terdakwa Reza Harta Mepia Binti Adam Yurahman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Yang Kerja Nomor 35 tahun 2008 tentang narkotika. Gua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reza Harta Mepia binti Adam Yurahman dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa menjalani rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi dan Penghidu dan perintah terhadap terdakwa. Ya saudara terdakwa Reza ya, kemarin saudara dituntut oleh Pak Jaksa 1 tahun 6 bulan ya. Majelis telah bermusyawarah ya dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan saudara divonis 10 bulan penjara ya, dikurangi selama saudara menjalani rehabilitasi ya, nanti itu dihitung sebagai menjalani pidana ya, saudara bisa hitung sendiri ya. Baik, terhadap putusan ini bagaimana penasihat hukum? Apa mau terima sekarang? Pikir-pikir atau mau panjang? Atau migrasi? Migrasi ya? Pikir-pikir. Baik. Terang. Senang juga enggak, kecewa juga enggak gitu. Karena dijatuhkan hukumannya kan 10 bulan gitu. Memang kalau dihitung-hitung dengan masa rehab itu sudah dijalani 9 bulan lebih seharusnya. Jadi tinggal 1 bulan kurang lah yang dijalani. Tapi kalau melihat fakta hukum seharusnya bisa bebas atau dipaskan masa rehabnya gitu. Karena kenapa? Karena berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung yang nomor 10 dan nomor 11 itu nomor 11. Saya lupa tadi nomor 3 atau nomor 4. Itu memang harus direhab. Dan anjuran pemerintah juga pemakai itu harus direhab. Pemakai apalagi yang di bawah 1 gram itu harus direhab. Terus juga dari saksi Gatot dan saksi Octaviana juga itu kan tidak hadir dan tidak dibacakan. Nah, seharusnya juga itu menjadi pertimbangan. Jadi banyak pertimbangan. Reza ini juga sudah berjasa dengan negara dan juga dia punya tanggungan anak yatim. Jadi seharusnya memang bebas atau dipaskan masa rehabnya. Mungkin majelis hakim berpendapat lain. Saya sudah menyatakan pikir-pikir, nanti tergantung Rezanya apakah mau banding atau menerima putusan. Ya tergantung nanti eksekusi dari jaksa JPU. Kalau memang dieksekusi cepat ya mungkin menjalaninya di penjara sisanya itu. Tapi kalau eksekusinya lambat ya mungkin sisanya tetap di Lido. Kita jadi belum tahu juga eksekusi dari
JPU nanti seperti apa gitu, dan kapan kita juga belum tahu. Ya sebetulnya sih nggak lama lagi, karena paling satu bulan kurang lah. Tapi tetap saya serahkan kepada klien, apapun putusannya, dia mau banding atau dia mau terima, ya saya mengikuti aja gitu. Karena yang menjalani kan dia gitu. Dia sih biasa-biasa aja gitu. Nggak kecewa juga, dan juga nggak terlalu senang gitu. Saya lihat seperti itu gitu. Ada kemungkinan besarnya menerima. Ada kemungkinan besar. Tapi saya nggak tahu nanti mungkin berubah gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.